subscribe. Halo Sobat Otomania, per hari ini sudah ditetapkan ya harga dari Yamaha All New NMAX tipe ABS adalah 33,7 jutaan. Jadi yang standar ini harganya 29,5 jutaan OTR Jakarta, sedangkan yang ABS 33,7 ya. Dan yang ABS tidak ada warna merah sob. Jadi cuma tiga warna versi ABS adalah matte black, matte blue dan glossy white ya. Jadi matte rednya tidak ada di tipe ABS ini. Dan fitur-fitur yang luar biasa adalah adanya smart key atau keyless ABS, juga ada traction control dan fitur Y-Connect. Nah, fitur Y-Connect ini berbasis Bluetooth sob. Jadi Y-Connect ini fiturnya yaitu parking location, jadi menyimpan lokasi parkir motor ya, juga phone atau message. Jadi akan ada notifikasi di speedometer. Jadi jika ada pesan masuk ke HP akan ada juga di layar speedometer sob. Terus ada recommend maintenance, yaitu membantu mengetahui kondisi oli mesin dan juga voltase dari aki. Ada full consumption, membantu menganalisa pemakaian bahan bakar juga. Malfunction notification juga ada di speedometer ya, memberikan notifikasi melalui email jika terjadi masalah pada motor. Untuk spesifikasi mesin sama ya dengan yang tipe standar, yaitu SOHC 1 silinder 155cc VVA yang memiliki power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Juga fitur Y-Connect di sini yang paling kentara di sini adalah ada SMG ya, dan juga electric power socket. SMB Smart Motor Generator ini starternya sangat halus sob. Jadi sudah ada video sebelumnya, dicoba juga dengan yang lama, memang sangat halus yang NMAX baru ini. Juga ada charger ya, lampu hazard, lampu LED depan belakang, juga digital speedometer. Oke sobat, inilah info terbaru dari Yamaha NMAX ABS. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.